Twitter atau ironi di GitHub, dan yang paling bagus itu dosen. Sedikit ada sedikit konten mengenai Python dan blog. Oke, apa yang di event? Di event adalah Routing Based Python Networking Library yang menggunakan Greenlight. Dia menyediakan high level synchronous API. Dibikin di atas di event node. Jadi sebenarnya di event itu kurang lebih terdiri dari komponen satu core routing. Di Wikipedia ada penjelasan yang lebih panjang. Saya sendiri kurang suka bentuknya, sedikit membingungkan. Yang paling bawah ini yang paling menurut saya paling jelas. Coroutine adalah function yang bisa di pause di tengah dan mengembalikan nilai. Ketika kita balik lagi ke function itu, entropinya enggak berubah. Greenlight ini semacam tightwire train. Ini spin-off dari project status ini, pernah dengar? Status distribusi Python. Dan di sini ada lead event. Sebuah event loop default itu di Linux kalau nggak salah, GPU di JSD. Dan nah, dari ketiga komponen tersebut, saya sih asumsi saya, kapan kita mesti pakai event atau kapan kita bisa pakai event ketika kita ingin concurrent execution. Kenapa sih concurrency itu penting? Ada sebuah video. Video dari Google I/O 2012 oleh Rob Pike. Dia berbicara tentang concurrency di Go. Sebenarnya yang bisa kita ambil dari presentasi Rob Pike itu, sebenarnya concurrency itu adalah simulasi dari apa yang terjadi di dunia. Contoh, kita makan siang, kita bisa sambil bahkan sambil dengerin musik, oke? Jadi itu yang lebih. Dan konferensi ini dia bisa meningkatkan performance dan seperti itu. Jadi mas Reza sudah bahas soal itu. Dan ini ada link ke video dari PyCon, Bob Hancock 3 jam. Dia membahas tentang performance scalability, coroutine dan sebagainya. Untuk premium offer, mungkin ini yang bisa saya istilahnya, kenapa konferensi itu penting sih? Si Tengke, ada yang pernah dengar atau baca? Konferensi 10.000. Oh iya, kita handle, bagaimana caranya sebuah web server bisa handle 10.000 konferensi. Itu maksudnya konferen, apa, 10.000-nya itu request secara bersamaan ya? Iya, bersamaan. Sekarang kita lihat state concurrency di Python. Kita punya sonali kayak ini, tapi cheat problems. Dan kadang mungkin variasi yang pernah saya pakai ketika ini terjadi, saya butuh semaphore log untuk misalnya avoid crash condition. Dan ini dari seorang Python developer, Dev Beasley ya. Nah, dia bilang kalau ketika rutin ini program yang CPU bound itu bisa jalan lebih parah daripada ketika bikin program yang sequential. Opsi lainnya multiprocessing, process based ready. Yang menarik dari multiprocessing ini, dia API-nya mirip trading.
lebih dari satu batch processing lebih tepat ya. Dan maksudnya sih katanya ya database between process ini mesti kompatibel dengan Python. Dan kita tahu nggak semua objek di Python kompatibel. Kemudian ada concurrent Vue.js. Ini semacam port dari library Java, namanya sama concurrent Vue.js. Available di Python 3.2. Untungnya ada record di Python 2.5 sampai 3.1. Ada linknya sih. Oke, itu link. Kemungkinan landing di 3.4. Ada yang pernah nyoba 3.4? Yang ini nama siapa ya? Tulip video, 3.156 semacam asing IO library. Oke, mungkin kalau yang standarin kurang fokus atau lebih sulit dipakai, ada beberapa network, terpakai library, Twisted, Copperhead, Twisted is happy. Tapi kita tahu Grafit, dari Grafit. Grafit apa? Web server. Networking Latin. Oh, yang di atasnya Twisted ini ya Tornado ya, yang web servernya. Gimana? Kan ada web server yang pakai Twisted kalau nggak salah itu Tornado ya. Itu kan bukan. Nggak pakai Twisted. Beda beda. Jadi ketika saya browse, mungkin Twisted disaksi suka keluar kayak ini. Twisted kan namanya Twisted ya. Sesuai namanya. Tapi Grafit ini sangat scalable dan dia bisa running faster. Jadi saya pikir Twisted nggak apa sakit atau apa gitu. Still no option. Tornado battle tester dibikin pertama kali di Flinty, kemudian di akuisisi oleh Facebook. Cuma dari pengalaman saya, ketika kita pakai Tornado, satu hal yang mesti dipikirkan ketika kita pakai third-party library. Third-party library itu harus kompatibel dengan IOLO-nya si Tornado. Dan gak jalan di Windows bukan ya? Gimana? Jalan di Windows gak pernah. Jalan di Windows sebenarnya pakai Vue.js atau Vue.js ya? Iya, Vue.js sama Vue.js. Iya. Kalau gak salah ada port-nya si Tornado namanya Tornado debug. Debug katanya sih bisa jalan di Windows dengan baik. Tapi sebelumnya mungkin kita tahu kan si Python ini dia nggak punya primitive concurrency. Kenapa sih nggak pakai Python? Node.js? Erlang? Dan sudah belasan tahun itu kan? Alexa? Bahasa baru yang dia sintaksnya dari Ruby, tapi dia berjalan di BIMVM, berproduksi buat yang lain. Atau dari Promise Go. Atau yang lain. Kita bisa bahas ini mungkin nanti. Oke, serius, kenapa GFED? Kenapa setidaknya kalian mencoba untuk pakai GFED? Sini pada sapi. Kita nulis kode yang seperti biasa gitu. Kode yang blocking tapi sebenarnya dia eksekusi program secara asinkronus. Di sini enggak ada perbedaan yang signifikan. No callback. Ini sesuai dengan logika. Ini dari kode visual library yang saya bikin dibuat Tornado. Jadi
Ya, sekarang ada game produktif juga. Sekarang Tornado punya telepon bapaknya ya? Jadi saya nulis blognya gitu. Apa yang salah dengan blognya? Yang salah desain. Apa yang salah dengan desain konten? Kata apa sih? Iya, gitu. Intinya begini. Jadi ini sekedar infonya, itu ada di Twitter, si Ben Banger ngomel-ngomel soal konten gitu kan, kadang-kadang tulip apa seperti gitu. Terus dicecek ke Guido, si Guido langsung, yaudah dia tuh ketemu gua, lunch ini ngomongin gitu. Terus si Ben Banger juga, dia posting kayak postingan di mana gitu, segini, itu pakai callback. Dia bilang, nih kalau lu jago, udah jago callback, kalau lihat callingan ini, ada lu di sini, lu bisa tahu gak lu di mana. Gue yang baca gak bisa, tapi itu susah di trace. Ya mungkin kalau yang udah biasa mungkin no problem, tapi kalau yang kayak kita-kita ya agak deh. Kalau orang dari dunia GTK, komik semua kan? Iya. Semua callingnya. Ada yang bilang pitching ini sebenarnya bad idea. Saya kurang ngikutin alasannya kenapa gitu. Cuma benefit dari pitching ini dia istilahnya ngorek standar delivery atau third party modules sehingga kooperatif dengan GPM. Jadi dasarnya ketika ada blocking calls, GPM ini akan selalu di greenlight. Itu fungsi multi patching. Sintaknya cukup simpel. Seperti multi patch lagi, bla 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 bla. Yang kita tahu, timestamp itu blocking. Mas, saya di zoom ya. Oh, tidak bisa. Gimana? Gak ambil. Intinya dia
dia lagi greenlight, sorry, dia wrapping ke label yang didatang sebagai greenlight atau light wrap tadi ya. Ini ada dua cara sebenarnya. Kelihatan? Saya disini atau main pindah sini kalau enggak main pindah sini pindah sini. Bedanya sama multi trading bawaan standar Libari apa ya? Yang Gvan. Heeh, Gvan ini. Gvan itu dia kan dia menggunakan greenlight. Dia light weighted. Jadi less overhead. Less overhead. Walaupun sebenarnya fungsi multi trading kan sebenarnya udah ada ya di Python kan ya. Library trading ya, trading. Makan kita tahu ada masih punya deal problem sih. Berapa serius ya harus pakai ini? Enggak serius. Ini cuma salah satu outsourcing. Seru-seruan aja. Ada multi-processing. Apa multi-processing ya? Ya. Maksudnya harus aplikasi yang seperti apa yang benar-benar bisa manfaat di full. Oke, nanti servicing beberapa proses. Building? Ya, building. Yang dipasang ke si gimana?
Iya. Scroll. Ada kali scroll coba di hover. Coba di hover. Paten. Kalau saya lihat kan tadi
aplikasi apa aplikasi besar yang menggunakan Gfriend ini kan Friendfeed ya. Oh itu Tornado ya. Enggak, saya mau ngeliat penggunaan Gfriend ini untuk web aplikasi seperti apa gitu. Terus apa yang dia bantu, apakah jadi lebih cepat kah, apa lebih banyak concurrent connection yang terjadi secara bersamaan. Terus misalnya kita pakai Django gitu misalnya ya. Itu kan kebanyakan kan praktisnya sekarang ini biasanya di deploy-nya di belakang Apache ya. Dengan menggunakan apa modul PSG ya. Nah, apakah kalau kita mau memanfaatkan Gfriend ini kita harus pindah web server yang memang di support Gfriend atau kita hanya bisa perlu melakukan maki patching dari itu. Jadi emang harus menggunakan web server ya, menggunakan Gfriend ya. Jadi kita emang kalau migrasi harus pindah dari Apache misalnya. Apache kan asinkronus dia kan. Ya mungkin kalau Apache kan lebih ke web server ya. Kalau yeah. Di Gfriend ini ya lebih ke web containernya. Jadi di frontend jadi kasih engine X apa database mungkin. Nanti di oper ke web container. Itu apa sih? Oh kontennya aja yang perlu menggunakan server-server yang. Ya mungkin kalau ngomongin Gfriend doang ya kan. Gak perlu ngomongin web request ya, jadi ya mungkin yang gue terima, terus kita pengen proses apa gitu. Yang manggil Gfriend, gak langsung Gfriend sebagai web gitu masuk. Mungkin kalau Gfriend sama IO mungkin bisa sih. Atau bisa juga kalau Juniper kayaknya banyak yang pakai, boleh dipakai di apa, depan aplikasi Django juga. Jadi saya pernah ngetes sih di Unicorn, 9 water di, terus saya bandingin sama Go Go itu gak tau ini sih maksudnya gak bisa bersaing lah walaupun cuma yang cek-cek itu yang Unicorn ini. Jadi saya bikin si event ini event server ini ya bisa handle pengendaraan request. Yang tadi yang tadi dibandingin sama gue itu requestannya kalau pangkalan sih yang begitu. Request per second. Saya pakai ini
ya khususnya saya mesti upload in my image di history bareng gitu. Terus ada satu web client agent, dia gak bisa handle long connection gitu. Ini kena time out di sisi kliennya. Saya pengen tetap pakai GPN, tapi saya pengen si client monitor progressnya. Jadi kayak program yang saya bikin ini kayak salary gitu. Nah, triknya ya saya pakai salah satu RQ kayak salary untuk menyimpan ID-nya tadi gitu. Semacam kalau ini kita bisa dapat ID, saya belum pernah nyoba ini gitu untuk dapat identifikasi bukan ini. Sekarang kalau kasus saya juga kan ada wajib kayak gitu, jadi gimana?